Pemirsa, ribuan murid sekolah dasar sekota Batam mengikuti acara sikat gigi bersama serta pemeriksaan gigi gratis. Kegiatan ini digagas oleh Persatuan Dokter Gigi Indonesia Kota Batam. Memperingati Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Nasional, ribuan murid sekolah dasar di Kota Batam mengikuti sikat gigi serentak yang digelar oleh Persatuan Dokter Gigi Indonesia Batam Senin pagi. Kegiatan ini diikuti 12.987 murid dari 34 sekolah dasar se-Batam bertujuan untuk mengajarkan pentingnya merawat kesehatan gigi dan mulut. Kegiatan diawali dengan pemaparan dan penjelasan mengenai cara melakukan sikat gigi yang benar, kemudian dilanjutkan dengan sikat gigi bersama. Asisten Administrasi Umum Pemko Batam mengapresiasi kegiatan ini. Karena ini adalah menjaga kesehatan kita, terutama kesehatan mulut dan gigi. Dan ini diperhatikan oleh kesehatan Batam yang diketahui oleh Usai melakukan sikat gigi massal, kemudian dilanjutkan pemeriksaan gigi gratis oleh seluruh tim dari Persatuan Dokter Gigi Kota Batam. Dari Batam, Liston Manurung, iNews melaporkan.